Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Top 10pedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ikan cupang Super Red, si pembawa keberuntungan atau hoki. Memelihara ikan cupang merupakan hobi yang asik. Selain itu, bisa menjadi ladang bisnis yang menguntungkan, karena minat masyarakat masih tinggi pada ikan hias ini, sehingga harga ikan cupang jenis tertentu masih cukup stabil di pasaran. Terdapat 78 jenis ikan cupang yang berhasil diidentifikasi di seluruh dunia. Namun, tahukah kamu jika ada salah satu jenis ikan cupang yang dianggap sangat istimewa? Ikan cupang Super Red, menurut kepercayaan tertentu, bisa membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi siapa saja yang memeliharanya. Jenis cupang ini memiliki warna merah yang sangat dominan dan solid hampir di seluruh tubuhnya. Nah, menurut Feng Shui, warna merah dianggap mewakili unsur api dan menjadi warna yang cukup penting pada filsafat timur. Merah dipercaya sebagai warna kebahagiaan dan keberuntungan. Keindahan warna merah yang kuat pada ikan cupang Super Red dipercaya mampu memberikan energi positif pada lingkungan sekitarnya. Bahkan, pada saat perayaan agama tertentu, ikan cupang Super Red banyak dicari sebagai hiasan di rumah. Sehingga pada momen tersebut, harga ikan cupang ini lebih mahal dari harga biasanya. Selain ikan cupang Super Red, ada beberapa jenis ikan hias air tawar yang juga dipercaya mampu membawa keberuntungan. Di antaranya, ikan arwana yang juga dikenal sebagai salah satu ikan naga, diyakini mampu mengusir roh jahat dan menjadi simbol kemakmuran. Selain itu, ada juga ikan longfin koi yang memiliki sirip dan ekor yang panjang menyerupai kupu-kupu. Ikan ini juga diyakini sebagai simbol kesuksesan bagi masyarakat tertentu. Percaya atau tidak dengan mitos ini, semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.